Nah, halo senamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini tepatnya di hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, saya mencoba buat naik ke atas air terjun Lembah Hanai lagi. Dan kata masyarakat di sini bahwasanya air terjun itu yang Lembah Hanai itu air terjun yang terakhir, katanya masih ada lagi 7 tingkat ke atas Gunung Tandike apa Gunung Singgalang ya katanya. Dan ini yang kita lihat ini adalah air terjun yang terakhir. Masih ada sekitar 6 air terjun lagi ke atas katanya. Ceritanya kayak gitu ya dong senamannya. Kebetulan 4 hari yang lewat, sekitar kalau nggak salah di hari Selasa, saya naik juga ke atas melihat kondisi dan situasi puncak air terjun. Kebetulan habis golodo ya kan, suasananya sangat indah sekali di sana. Dan kali ini, nah jadi pas di hari Selasa itu saya lihat ada air terjun, makanya saya tanya sama masyarakat di sini, katanya masih ada lagi 6 tingkat ke atas. Jadi air terjun ini yang ke-7. Makanya saya mencoba buat hari ini buat naikin drone ke atas sampai mana cukupnya nanti kita informasikan ya dok aman ya. Oke, sekarang sudah pukul 14.25 nih, menjelang setengah 5 saya menaikkan drone ke atas puncak air terjun Lembah Hanai. Kebetulan sekarang habis hujan dok aman ya. Terlihat agak gelap ya kan. Dan embun pun kata orang sini kabut sih, kabut pun udah pada turun. Pokoknya bagaimana serunya, bagaimana momennya, ikutin aja ya senamannya. Jadi sekarang saya mencoba buat menaikkan drone ke air terjun yang nomor 6. Kebetulan air terjun yang biasa kita lihat ini yang di pinggir jalan, ini adalah air terjun yang ke-7 dari atas pegunungan sampai bawah.
Dan sekarang kita berencana buat ke air terjun yang nomor 6. Seperti yang saya bilang tadi, dari atas pegunungan sampai ke bawah jalan aspal itu terdapat ada 7 air terjun. Info ini dari masyarakat yang di sekitar sini. Dan yang biasa kita lihat ini adalah air terjun yang nomor 7. Saya pun tidak tahu nih tanaman ya. Apakah dari Gunung Tandike, apakah dari Gunung Singgalang ini aliran air terjun yang bakalan kita survei pada hari ini. Saya sudah naik-naikkan drone dari aspal sampai ke atas dan terlihat ada air terjun tapi tidak saya dekati. Dan setelah itu saya bertanya ke masyarakat setempat apakah ada air terjun selain air terjun yang di pinggir jalan ini. Dan katanya masih ada lagi 7 air terjun ke atas. Maksudnya dari bawah sampai ke atas. Makanya saya mencoba buat naikkan drone pada hari ini. Dan seperti yang sebelum tadi, inilah air terjun yang ke-6 dari atas pegunungan dan yang nomor 2 dari pinggir jalan. Benar sekali, jadi inilah air terjun yang nomor 6 dari atas pegunungan Tandike ataupun pegunungan Singgalang. Yang awalnya saya tidak percaya dengan namanya, apa kata-kata masyarakat di sini. Katanya yang 7 air terjun dari pegunungan sampai bawah.
Dan setelah itu kita coba buat menaikkan drone, rupanya ketemu. Inilah air terjun yang nomor 6 dari atas pegunungan. Namanya itulah air terjun yang tingkat kedua. Kalau kita dari air terjun Lembah Hanai, air terjun Lembah Hanai adalah tingkat pertama dari bawah, dan tingkat kedua air terjun yang kita lihat tadi. Kata orang sini masih ada lagi 6 tingkat katanya, ya kan, masih seru. Cuman kondisinya baterai drone saya habis, makanya saya nggak terlalu banyak mengambil momen-momen air terjun yang kita lihat tadi. Oke lah ya, inilah hunting saya di tanggal 31 Agustus 2024. Dan sekarang sudah pukul 5 lewat 2 nih. Sudah hampir menjelang malam. Oke lah ya, kurang dan lebih saya minta maaf. Semoga bermanfaat untuk tanamannya. Next time kita coba lagi buat ke atas. Soalnya masih ada lagi kayaknya air terjun yang nomor 3 ya, kalau nggak salah. Oke lah ya, kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.